Selamat siang sahabat Katiki. Saat ini saya Agung Hartono berlokasi di TPA Winong Boyolali. Tampak di belakang adalah lagi pengelolaan daripada TPA Winong yang dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Saya berkunjung ke Boyolali ini juga ingin memberi informasi bagaimana teknologi geomembran sudah bisa diterapkan di TPA Boyolali, khususnya di TPA Winong. TPA Winong ini kurang lebih luasan yang di belakang ini adalah kurang lebih ada 1.500 meter persegi dengan ketebalan geomembran yang dipakai di sini adalah 1,5 mili. Tampak di belakang komposisi geomembran dan woven yang berkolaborasi. Jadi di sini pemakaian geomembran juga salah satu untuk melindungi daripada tanah itu sendiri. Kenapa? Yang dihasilkan daripada TPA ini khususnya adalah air lindi, kotoran-kotoran yang bisa mencemari daripada tanah yang ada di sekitar Kabupaten Boyolali. Untuk itu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali sangat apresiat dengan apa yang beliau terapkan, yaitu dengan pemakaian plastik geomembran. Dari geomembran PT KTG Boyolali, Agung Hartono melaporkan. Salam KTG.